Muhyiddin Yassin dijangka meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada bila-bila masa susulan pusingan Yu oleh ahli parlimen UMNO tertentu yang sebelum ini menyokong beliau, kata beberapa sumber. Sumber dalam UMNO dan Bersatu memberitahu FMT bahwa mereka menjangkakan Muhyiddin akan mengumumkan peletakan jawatannya tidak lama lagi. Surat letak jawatan sudah disediakan, namun kami tidak pasti bila beliau akan buat pengumuman, kata satu sumber yang tidak mahu dinamakan. Situasi Muhyiddin dilihat dalam kelam apabila pembangkang dan UMNO semalam menolak tawaran rentas kepartian sebagai balasan kepada meluluskan undi percaya terhadapnya di Dewan Rakyat menjelang September ini. Merumitkan lagi keadaan apabila anggota Jemaah Menteri termasuk Menteri UMNO dan PAS menyatakan tidak bersetuju dengan cadangan Muhyiddin berkenaan yang mengejutkan mereka. Kini difahamkan beberapa Menteri UMNO dan PAS sedang mencari cara berpaling daripada Muhyiddin dan dalam masa sama menjaga air muka masing-masing. Seorang lagi sumber daripada blok pemerintah mendakwa beberapa Menteri sudah pun berkemas sebagai persediaan sekiranya Muhyiddin meletakkan jawatan. Pembantu kepada dua menteri lain turut memberitahu FMT mereka diarah mengosongkan pejabat menjelang 18 Ogos. Difahamkan beberapa menteri UMNO menyesal mengingkari arahan parti selepas Perdana Menteri membuat tawarannya. Bagaimanapun, sumber dalam kem Perdana Menteri berkata Muhyiddin tidak merancang meletakkan jawatan kerana beliau mahu terus memimpin negara sehingga PRU15. Benar, beliau berhasrat meneruskan khidmat, terutama menjamin program vaksinasi berjalan lancar. Namun, jika ahli parlimen tidak menyokongnya, tidak banyak yang dapat kita lakukan.